Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Sahabat muslim semuanya, banyak kita jumpai ya teman-teman sahabat kita, pengusaha-pengusaha ya, yang mereka luar biasa menyiapkan investasi untuk dunia. Mulai dari infrastruktur, perusahaan, bikin cabang, dan bahkan mereka mempersiapkan untuk 7 turunan. Mempersiapkan semua, bahkan untuk keturunannya, keluarganya, mereka mempersiapkan sistemnya itu luar biasa. Ada satu hal, yaitu mengenai investasi akhirat, dan ternyata mereka itu lupa untuk mempersiapkan investasi akhirat itu seperti investasi dunia. Apa itu investasi akhirat? Salah satunya yaitu dengan membuat yayasan. Nah, yayasan ini kita persiapkan untuk pendidikan, dakwah, dan sebagainya, termasuk juga kesehatan. Dan inilah sebenarnya tujuan kita di dunia. Jangan sampai kita salah mindset, salah tujuan, ya, menjadikan investasi dunia itu jadi tujuan. Jadikanlah investasi dunia itu adalah sebagai sarana, ya, sarana untuk mempersiapkan investasi akhirat. Bisa jadi apa yang kita miliki di dunia ini hanya sebatas nama, belum tentu nanti anak keturunan kita akan memiliki. Tapi kalau investasi akhirat, inilah yang nanti kita akan bawa insya Allah di akhirat kelak. Ayo teman-teman semuanya, para pengusaha, siapkan investasi akhirat seperti kita menyiapkan investasi ini. Salam Jumat Berkah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.